Sleman, Yogyakarta. Nah ini saya punya tip atau istilahnya cara saya untuk melayani pelanggan, konsumen, tamu, istilahnya seperti itu ya. Ya jadi ada istilahnya namanya sebuah pelayanan baik dan juga ini semacam tata krama ya, kita punya tata krama, punya sopan santun seperti itu ya dengan pelanggan ya, meski kita hanya sebuah driver atau sopir, tapi ya kita harus menghormati orang lain ya, atau menghormati orang lain itu dengan cara kepada diri sendiri ya. Kepada diri sendiri ini hanya sebagai contoh aja. Jadi saat kita membawa rombongan ya, karena rombongan yang kita bawa itu kan orang banyak ya, tidak orang banyak dan karakternya juga beda-beda, sifatnya beda-beda, baik suku, baik agama juga pasti beda-beda. Nah, ya namanya juga komunikasi langsung biar terjalin dengan baik, ya kita juga harus punya tata krama atau sopan santun ya. Salah satunya dari ini, pakaian kita ya, pakaian kita atau baju kita. Jadi saat kita driver itu kita sesuaikan dengan acara ya, kita sesuaikan dengan acara. Tapi meski demikian, meskipun misalkan acara wisata, acara santai dan lain sebagainya, kita tetap mengutamakan sopan santun lah, sopan santun dari kita. Kalau kita berpakaian rapi, enak dipandang, itu pasti disegani juga ya, seperti itu. Nah ini kebetulan saya pakai baju koko karena tadi acaranya takziah melayat ya, kita menyesuaikan keadaan. Terus kalau acara wisata atau acara hajatan itu saya selalu memakai baju ya, baju berkerah seperti itu, baju berkerah, terus pakai celana panjang ya, pakai celana panjang, pakai sarung juga boleh seperti itu. Jadi pakai celana panjang. Kalau kita bawa rombongan, meski udah pakai baju, tapi pakai celana pendek, saya rasa
kalau saya diri pribadi ya, saya diri pribadi itu merasa nggak asik atau nggak sopan lah seperti itu ya. Tapi kalau ada yang masih memakai terus anu dianggap enak ya, ya monggo-monggo saja lah. Nah saya hanya perasaan saya sendiri, kalau driver nganter rombongan kok pakai celana pendek ya kurang sopan lah kira-kira gitu. Terus selain pakaian, pakaian yang kita sesuaikan, usahakan kita jangan sampai bau badan. Misalkan kita pakai wangi-wangian, meskipun ya pagi-pagi kita buru-buru, nggak sempat mandi, kan sering juga ya dadakan-dadakan sampai nggak sempat mandi. Tapi kita paling tidak udah bawa ini ya parfum ataupun ini apa? Semacam penghilang bau ketiak itu, karena paling penting di situ ya. Kita harus seperti itu. Kalau kita baunya wangi, duduk di sampingnya itu juga nggak terlalu apa ya, ya dia akan enak gitu ya, menikmati. Tapi kalau bau kita ya kadang bau sendiri tidak kita rasakan ya, karena sudah terbiasa, yang membau itu kan orang lain. Jadi akan merasa nggak nyaman juga untuk ini apa tamu atau rombongan. Ya itu hanyalah sebuah tip dari saya yang mungkin belum pernah sempat saya sampaikan, karena kita berhubungan langsung dengan orang lain yang belum kita kenal, baru kita jumpai, dan kita selalu kita berdekatan lah, dekat ya, dengan dekat anggap saja sebagai keluarga sendiri atau teman sendiri seperti itu. Otomatis kita menyesuaikan dengan keadaan. Ya itu saja informasi dari saya. Semoga informasi atau tip dari saya ini ada manfaatnya. Jika tidak berkenan atau mungkin penyampaian saya banyak kekurangan, ada salah gitu, ya mohon dimaafkan karena kebodohan saya ya. Tapi tidak apa, itu hanyalah sebagai apa ya, berbagi pengalaman saya. Oke, kita kebetulan sudah selesai tripnya tadi, berangkat jam 7 pagi, jam 11:30 sudah selesai. Alhamdulillah hari ini. Untuk besok pagi ada trip lagi ke Kebumen, tapi pakai high ace saya. Pakai high ace, bulan requestnya minta high ace hanya 12 orang. Oke Steeler, karena sudah mendekati rumah, video saya akhiri. Terima kasih. Kenapa mobil kok ini?